Memang ya Ci. Enggak apa-apa. Oke, ini kuliah. Halo, assalamualaikum. Salam. Halo. Kenapa? Halo. Piye? Halo. Putus-putus. Putus-putus. Cari sinyal yang bagus. Cari pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, good evening everybody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga masih tetap semangat ya. Oke, ini Zoom-nya saya konekkan ke YouTube ya, jadi live streaming. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa join, itu sudah saya infokan di Telegram, jadi mereka bisa akses via YouTube kapanpun ya. Nah. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, di pertemuan ini kita sudah ketemu keberapa? 3 kali ya? Ini 3 kali ya, berarti nah, kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya. Karena kita sudah pertemuan ke-56, berarti kan kita masih sisa 1 pertemuan lagi ya. Berarti di berarti kita masih 1 pertemuan lagi. Nah, kita hari ini kita akan masih ke listening skill, baru di pertemuan berikutnya kita akan ke reading. Nah, jadi habis itu kita akan ke UTS. Nah, untuk UTS jadwalnya nanti kalau misal dari kampus memang tidak menjadwalkan, maka nanti jadwalnya memang saya sendiri yang buat ya. Nanti saya buat online, jadi kalian bisa kerjakan di rumah.
Oke, okay. Untuk listening skill, kalian bisa belajar dari sini juga. Nah, oke. Okay. Jadi di situ saya sudah sudah tulis di grup chat. Nah, jadi di situ ada beberapa untuk belajar listening ya. Jadi karena kita kan kelasnya 2 minggu sekali, otomatis kita juga nggak bisa banyak belajar tentang listening, nggak bisa langsung praktek. Jadi kalian bisa pelajari di listening skill di channel tersebut. Dan itu insya Allah channel apa ya? Ada audio. Jadi audio nanti ada soal. Habis itu nanti di ada kunci jawaban, habis itu ada recording script. Jadi kalian bisa belajar dari situ ya untuk listening. Nah, di situ ada berapa belas skill gitu ya. Jadi kalian bisa belajar dari situ dan di situ udah ada jawabannya. Nah, kita akan coba untuk, nah, jadi salah satu di videonya tuh yang tadi channel yang saya berikan tuh seperti ini. Jadi ada beberapa skill berapa ya. Jadi kadang misalnya untuk skill listening, oh listening itu biasanya apa sih? Nah, jadi di sini nanti udah dibahas. Nah, kita akan sekilas bahas ya untuk skill yang ini. Simple exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Nah, di sini tuh gini. Nah, di sini kita harus menghindari jawaban yang bunyinya mirip. Nah, jadi ada beberapa skill ya. Kalau listening itu kan satu, intinya kita juga harus fokus ke pembicara kedua. Nah, terus, nah, di sini juga kita juga harus menghindari jawaban yang bunyinya mirip. Kadang bunyi yang bunyinya mirip itu kadang yang dia mengecoh. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number one. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Number two. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Number three. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Number four. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Number five. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean?
Number 6. You want to take a look in the store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Number 7. Why didn't Tom come with us this afternoon? He was attending a required biology lab. What does the man mean? Number 8. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? Number 9. You think it'll rain today? I heard on the news that a bad storm is heading in. What does the man mean? Number 10. Is there any way I could help you with dinner? Would you mind chopping vegetables for salad? What does the man ask the woman? Does the woman mean? I need to water the grass. What does the woman mean? Nah, kayak tadi, hindari bunyi yang mirip. Kadang bunyi yang mirip itu malah bukan yang jawaban. Nah, jadi kadang gini, listening itu kadang kita harus fokus satu, juga ke pembicara kedua. Karena jadi kunci itu pembicara kedua. Terus kita juga harus tahu, oh kira-kira bunyinya yang mirip dengan kata kunci di pembicara kedua itu yang kadang malah mengetok. Jadi cari yang memang bunyinya itu memang dia berbeda dengan apa yang diucapkan di pembicara kedua. Nah, kadang kita fokus ke pembicara kedua, kita harus tahu yang namanya kata kunci. Oh, kata kunci biasanya identik dengan kata, satu kata atau dua kata. Biasanya seperti itu. Misal dia bisa kata kerja, atau objek, atau apa ya, kata benda misal. Jadi biasanya identik dengan kata ya, kata satu atau dua kata. Misal di sini, how long until you will be ready to leave? Nah, kira-kira siap pergi kapan misal. Terus si woman bilang, first I need to water the grass. Oh, aku harus menyirami rumput. Nah, di sini kata kuncinya grass. Nah, setidaknya ketika kita listening, kita harus tahu jawabannya itu kira-kira. Kita harus setidaknya kita harus milah jawabannya ya. Oh, A itu gini, B ini misal, C ini, D ini. Nah, terus ada kata kunci misal ya, kok sekiranya hampir-hampir mirip ya. Nah, kayak grass. Grass itu rumput. Kira-kira kita lihat jawabannya kok ya hampir-hampir mirip ya. Misal ada kata cash, ada kata glass misal, ada kata crash. Ternyata kadang gini, kok ternyata A, B sama D itu kok sekilas bunyinya mirip ya antara crash, glass, dan crash, maka cari jawaban yang berbeda. Nah, itu misal ketika kalian ngeblank, apakah listening itu harus tahu arti sebenarnya? Enggak, yang penting kita harus tahu kata kunci kira-kira di pembicara kedua. Nah, jadi biasanya soal yang seri ini itu memang kadang gampangnya itu ya, kita harus fokus ke bunyi karena kadang jawabannya itu bunyinya kecewa belakang ya. Di sini second speaker bilang aku harus menyiram rumput. Nah, di sini A itu she has to wait for some. Nah, ini nggak ada kaitannya. Padahal di sini dia ngomong bahwa dia mau nyiram rumput. Yang A itu kok ternyata beda konteks ya. Dia out of topic. Terus yang B is bringing a glass of water. Di sini juga
Kan segelas air di sini juga out of context. Terus misal yang D, she needs to watch out for a crash. Di sini juga out of context. Nah, maka yang mungkin yang benar yang dia bunyinya itu beda sendiri, maka yaitu yang C. Nah. But it doesn't really seem to fit right. Do you think I should buy this sweater? Nah, di sini. Do you think I should buy this sweater? Perlu beli sweater ini enggak? Nah, but it doesn't really seem to fit right. Kayaknya ini enggak sesuai body deh, bisa. Kayaknya kelihatannya itu memang tidak fit deh. Maksudnya tidak sesuai dengan ukuran, bisa. Ah. Nah, di sini kan kata kuncinya mungkin di kata fit. Nah, fit right. Maksudnya right itu bisa artinya pas, bisa artinya kanan, bisa artinya benar, tergantung konteks kalimat. Nah, kalau yang A, di sini kan bahas sweater, terus di sini bahas kayaknya memang nggak sesuai, nggak selipit deh. Terus yang A, the sweater's the wrong size. Oh, mungkin ukurannya salah. Terus kita lihat yang B, ternyata di sini bahasnya fit. A, not sweating. Di sini kakinya laki-laki, di sini padahal bilangnya fit, kalau di sini fit agak panjang, misalnya the sweater makes the man seem fat. Nah, di sini fat juga udah beda lagi, padahal tadi bahasnya fit. Terus yang D, feel. Nah, di sini juga bunyinya juga dia nggak nyambung juga sama konteks. Nah, maka di sini kan kayaknya ada kata fit, fat sama feel itu kan hampir mirip, maka kalian bisa cari opsi yang memang bunyinya itu biasanya beda sendiri. Nah, terus yang ini juga. Noon, and I'm expecting something in 8. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? Nah, di sini misal. Kata kuncinya kan pasti semua ada di speaker kedua. The mail should arrive at noon. Berarti kata kuncinya mungkin the mail. Mail, surat, mail, the mail. Nah, and I'm expecting something important. Dan aku mengharapkan sesuatu itu yang penting. Nah, kalau yang A, the mail. Nah, agak semu IE, the mail. The mail will be served at noon. Oh, makanannya harus sampai di siang hari. Terus yang B, the mail. Nah, ini juga. Terus yang C, melt. Nah, hampir-hampir mirip kan antara meal, mail sama melt. Nah, di sini yang beda D. Nah, di sini kan nggak ada bunyi yang kayak meal, mile, melt. Nah, dia beda sendiri kan. Jadi kalau di kalian menemukan ini paling nggak cari yang memang dia bunyinya sama sekali nggak ada kemiripan dengan bunyi yang diucapkan atau kata-kata yang diucapkan di speaker kedua. What does the man mean? You think it'll rain today? I heard on the news that a bad storm is heading in. What does the man mean? Nah, di sini juga kata kuncinya ada kata, do you think it will rain today? Kira-kira hari ini hujan nggak ya? Nah, terus si man bilang, I heard on the news that a bad storm is heading in. Aku dengar deh di berita kalau badai itu kayaknya bakal ada. Kata kuncinya mungkin ada kata news atau bad storm. Kita cari yang bunyinya sama sekali gak ada membahas kedua kata tersebut. Nah, misal A. Kalau yang misal BCD, B itu the newspaper, bad storm. Nah, yang B kan dia sebenarnya ngulang ya. Jadi kalau listening tuh gak mungkin dia mengulang
Atau katakanlah dia mengulang kalimat yang sama sesuai di yang diucapkan speaker ya. Kalau yang B itu kan sebenarnya mengulang kan, the newspaper headline describe a bad storm. Nah, di sini kan sebenarnya mengulang kan si ucapan si speaker kedua, padahal nggak mungkin pulang. Yang C, there was a news. Nah, di situ ada kata kuncinya news. Ternyata double apa yang diucapkan ya. Dan itu nggak bisa. Headstrong, padahal di situ bedstorm. Hampir-hampir mirip, maka itu salah. Terus yang D, new bed. Nah, di sini padahal kan kata kuncinya news ya. Di sini bahasnya new. Terus ada bedstorm. Di sini bahas juga bed. Pakai D. Kasur, nah jadi udah beda lagi, jadi hampir mirip sih antara bed sama bed, pakai apa ya semu T sama semu D. Nah, jadi sekiranya memang apa ya bunyinya dia berbeda sendiri yaitu yang A, karena the weather will probably get worse later. Di sini kan nggak ada kemiripan apa ya bunyi dengan I heard on the news that a bad storm is heading in, kan udah beda. Jadi salah satu kuncinya itu, jadi hindari bunyi yang mirip, karena bunyi yang mirip itu malah yang salah. Jadi bunyi yang sama sekali dia berbeda sama second speaker, kuncinya itu. Nah. Kita coba lagi di contoh lain ya. TOEFL exercise 4. Nah, di sini seperti yang dijelaskan. Nah, intinya bahwa kita harus, nah, jadi kita harus menyimpulkan kesimpulan tentang who, what sama where, siapa, apa dan di mana. Nah, jadi kira-kira mungkin nanti ada percakapan yang kaitan sama mungkin siapa sih, apa sih atau di mana sih, mungkin kapan. Nah, jadi kita disuruh untuk menebak. Nah, kemungkinan siapa sih yang sedang berbicara, terus apa sih yang akan dilakukan selanjutnya, atau where does the conversation take place, di mana sih percakapan itu terjadi. TOEFL exercise 4. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who, what, and where. Number one. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Number two. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Number three. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Oh.
Number 4. How much of a tip should I leave? Oh, a dollar's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Number 6. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Where does this conversation probably take place? Number 7. Could you put the letters in the pending file now? Yes, then I can answer them tomorrow. What will the woman probably do tomorrow? Number 8. The lights are flashing and everyone's going in. We should take our seats now before the second act starts. Where does this conversation probably take place? Number 9. Have you responded to Bob's dinner invitation yet? I'll take care of it right away. What will the man probably do next? Number 10. Can you fill this prescription for me? If you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. Who is the woman? Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Nah, di sini juga si woman bilang, I didn't bring my lab manual today. Aku nggak bawa buku labku. Nah, terus si man bilang, kita tetap harus fokus ke second speaker ya. You can share mine. Kamu bisa kok pakai punya aku. Today we are conducting the experiment. Nah, di sini ada juga di setiap second speaker pasti ada kata kunci. Kata kunci bisa satu, dua kata atau mungkin beberapa kata ya. Nah, kadang nah di sini kata kunci apa? Conducting the experiment on photosynthesis. Nah, di sini berarti ada eksperimen, ada fotosintesis. Nah, di situ berarti kemungkinan where does the conversation take place? Kira-kira di mana? Nah, kalau A, di studio foto. Nah, kadang kata fotosintesis itu kan kadang biologi banget kan. Nah, yang B, biologi, lab biologi. C, office kantor. D, library per pustakaan. Number 2. This is flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Nah, di sini penerbangan 707 diminta untuk mendarat. Terus si perempuan bilang, penerbangan 707, kamu ibu bersiap untuk mendarat. Nah, di sini, dari percakapan antara, biasanya kalau
ada pembicaraan misalnya tentang apa ya, permintaan mendarat, permintaan untuk terbang, biasanya itu kaitan sama pilot ya, yang be flight attendant, pokoknya pegawai airport, yang C, the ground crew, oh ternyata bagian di ground, jadi yang dia bagian biasanya di airport, tapi yang biasanya bagian apa ya, parkir. Terus yang D, he work clearing land, oh dia yang bagian untuk membersihkan bagian di pendaratan. Number 3. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Nah, do you want to do the dishes now or later? Mau cuci piring sekarang atau nanti? Terus si man bilang, I would rather put them off as long as possible. Ah, kayaknya nanti aja deh selonggarnya saya. Misal seperti itu. Ah, wash the dishes immediately. Segera mencuci. Nah, padahal di situ kan kata kuncinya put off. Put off itu meletakkan. Jadi dia, ah nanti aja maksudnya. As long as possible. Ya, kalau nanti aja. Kalau memungkinkan. Nah, terus yang B, use as many dishes as possible. Menggunakan piring sebanyak-banyaknya. Yang C, wash the dishes for as long as possible. Oh, segera mencuci nanti. Nah, pada terus yang di wait until later to clean up. Oh, nunggu nanti untuk membersihkan. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya put off. Jadi kayak meletakkan. Jadi dia nggak mau nyuci gitu. Lah, kan kadang kalau listening tuh gini, cari makna yang sama, tetapi kadang kalimatnya beda. Nah, yaitu yang D, tunggu sampai nanti, jadi membersihkannya nanti. Tunggu sampai nanti buat dibersihkan. Number 4. How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Nah, berapa, how much a tip should I leave? Berapa banyak tip sih yang harus aku tinggalkan? Nah, oh, $1's plenty. $1 itu udah banyak. The service was not very good. Layanannya itu enggak bagus. Nah, di sini kira-kira. Nah, the conversation take place in a bank. Biasanya kalau ngasih tips itu biasanya dua tempat. Kalau nggak hotel, restoran. Kalau luar ya, kalau di luar itu biasanya cuma dua tempat itu yang ngasih tips. Nah, in a restaurant mungkin. C, at a service station. Jadi, kayak pusat layanan. Biasanya nggak pernah, biasanya nggak. Terus yang D, in a beauty salon, salon kecantikan. Biasanya dua tempat yang dia ngasih tips itu kalau nggak hotel, restoran. Biasanya cuma dua. Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Nah, di sini woman bilang, "Can I pick up my shoes on Tuesday? Bisa aku ambil sepatuku di hari Selasa?" I need them for a party in the tent. Aku perlu dia buat pesta. Nah, they should be fixed by then. Ya, nanti segera kok dibenerin. Nah, di sini. Kemungkinan, bisa ngambil sepatuku enggak? Nah, kemungkinan kan, nah, kalau A, sales clerk in a shoe store. Oh, pegawai di toko sepatu. Bisa aku ngambil sepatuku? Nah, biasanya kan identik bahwa kalau beli kan enggak mungkin kan untuk ngambil. Mungkin bisa aku misal beli ini, atau misal bisa aku pilih ini, atau misal bisa aku cari ukuran yang lain, itu biasanya kaitan saya untuk membeli ya. Kalau pick up, nah kan di sini kan bisa aku ngambil sepatuku enggak yang sudah sejak hari ini misal. Nah, kalau yang B, repair person itu kayak orang yang biasanya suka apa ya, ibarat kata itu mereparasi sepatu. Nah, yang C, party caterer itu kayak itu loh, catering, jadi kayak pengantar makanan di pesta itu biasanya.
harus yang di sales kayak in a features department. Di sini juga pegawai juga. Maka yang benar adalah repair person. Karena kata kuncinya ada di fix itu ya. Jadi dibenahi, direparasi. Number 6. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Where does this conversation probably take place? Nah, di sini. Did you get the picture of the lions? Nah. Kamu dapat gambar singa enggak? Nah. Terus kata kuncinya apa di sini? Ada exotic birds park, taman. Nah, di sini berarti di zoo. Number 7. Could you put the letters in the pending file now? Yes, then I can answer them tomorrow. What will the woman probably do tomorrow? Nah, bisa, could you put the letters in the pending file now? Bisa, okay, bisa ngambil surat yang di pending. Number 8. The lights are flashing. Okay, nah. Oke, bisa could you put the letters in the pending file now? Nah, kira-kira bisa meletakkan surat yang di pending tadi ya. Nah, di sini kan kaitan sama file apa ya. Nah, then I can answer them tomorrow. Nah, kira-kira apa sih yang akan dilakukan si perempuan itu besok? Nah, di situ. Kalau yang ada pending kan berarti otomatis akan segera dikirim. Nah, terus kalau yang B put the letters in a file, ngambil letter di file pada di maksudnya di book file itu. Terus C it depends on where the file is. Nah, kalau itu biasanya kaitan apa yang akan dilakukan? Biasanya kaitan dengan misal kata kerja mau ngapain. Seperti itu. Arts. Where does this conversation and everyone's going in? We should take our seats now before the second act starts. Where does this conversation probably take place? Nah, di sini. The lights are flashing and everyone's going in. Oh, ternyata hayanya itu terlalu flash, terlalu terang banget. Nah, we should take our seats now before the second act starts. Oh, kayaknya kita bisa ngambil tempat duduk sekarang deh sebelum film atau tayangannya mulai. Nah, di situ biasanya kaitan sama seats itu biasanya theater atau bioskop. Number 9. Have you responded to Bob's dinner invitation yet? I'll take care of it right away. What will the man probably do next? Nah, oke. Okay. Jadi kalau yang skill ini biasanya gitu, kita harus tahu oh apa sih, gimana, apa yang akan dilakukan. If you leave me prescription, I can have it filled in a bag. Oke. Oke, susah sinyal. Oke. Okay. Jadi gini, kan karena listening itu sebenarnya skill-nya banyak ya. Jadi setidaknya di situ sudah ada link untuk kalian belajar listening ya. Jadi kalian bisa pelajari sendiri karena listening skill itu kan kadang apa ya? Soalnya memang banyak ya. Soalnya kan karena ada 50 ya. Jadi otomatis kalau kita bahas untuk apa ya? Trik-trik-triknya itu ada banyak ya, ada belasan. Jadi otomatis nggak akan nyampe waktunya ya, jadi kalian bisa kerjakan sendiri. Nah, karena di part short conversation itu kan ada 30 soal, jadi kalian usahakan untuk bisa apa ya, kalian bisa bagus di situ, bisa mengerjakan di situ. Thank you.
Mungkin untuk listening ada pertanyaan, karena sebenarnya gini, intinya listening apapun ya, entah itu TOEFL itu memang harus banyak latihan ya. Jadi kalau kita cuma mengajarkan 2 minggu sekali, tetap waktu itu nggak akan nyampe ya. Jadi tetap kalian harus memang usaha sendiri untuk banyak belajar ya. Oke, terus di pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang reading. Kita akan langsung ke reading. Ya, ini juga perlu juga. Tur. Tur. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Karena ini kan saya streaming kan di YouTube ya, jadi mungkin yang nggak bisa join, kalian bisa live streaming. Oke, terus kalian juga bisa lihat di video. Saya sebenarnya udah upload beberapa video tentang TOEFL ya. Jadi di Zoom TOEFL yang beberapa kelas A sama C, nanti kalian bisa cek juga di YouTube saya. Nama channel YouTube-nya, Miss. Oke, sebentar ya. Hanya susah soalnya wis di sini wis. Tadi nyampe soal ke 6 aja, terus selanjutnya keluar sendiri yuk wis. Oh iya sih, kadang bang harus koneksi stabil ya. Oke, di situ ya, itu channel YouTube saya, jadi kalian bisa subscribe. Di situ isinya juga cuma recording Zoom kuliah-kuliah gitu, saya upload di situ, terus sama tugas-tugas mahasiswa yang vlog-vlog. Ini kayaknya saya dengar ada yang lagi acara apa ya? Oke. Ya, yang punya Soeharto. Oke ya, kayaknya lagi jagung atau apa ya? Iya. Suaranya lagi jago ya. Atau cari sop mantan ya? Ya, sop mantan. Oke. Ya, soalnya kan audionya nggak di-mute ya, jadinya kedengaran bunyi-bunyi apa gitu. Oke. Oke, terus beberapa link misal apa ya untuk misal reading Mbak, reading gitu, nanti insya Allah saya share di Telegram ya, nanti kalian nanti bisa belajar dari situ, nanti di video berikutnya kita bisa bahas. Oke, nanti misal Miss untuk ujian, nah misal Miss untuk ujian kalau misal saya blank nggak bisa ngerjain gimana? Yang penting tetap kalian ujian aja, ngerjain soal, ngerjain semampunya ya. Yang penting jangan dikosongi, intinya itu. Nah, nanti misal kok nilai saya di sertifikat jelek banget ya, misal ya. Nanti kalau nanti misal kalau kampus kalau standarnya kampus untuk sertifikat TOEFL itu 450 kan buat syarat ujian TA sama skripsi. Nah, nanti insya Allah saya bantu untuk nilai untuk bisa apa ya, setidaknya sesuai standar ya. Terakhir standar itu 450. Jadi saya usahakan untuk bisa mungkin 450 atau di atasnya. Jadi bisa kalian gunakan untuk ujian skripsi atau TA. Seperti itu. Jadi yang penting kalau untuk TOEFL itu gini, saya cuma membantu bahwa oh ternyata soal TOEFL itu kayak gini ya.
Oh, ternyata listening-nya seperti ini modelnya. Oh, ternyata reading-nya seperti ini. Oh, ternyata model structure-nya seperti ini. Jadi, saya cuma membantu untuk, oh, soalnya kayak gini, toh. Jadi, misal kalian pengen ikut tes TOEFL di tempat lain, itu silahkan. Ya, setidaknya kalian nggak kaget. Kalian pertama ikut tes TOEFL kok kayak gini. Nah, jadi setidaknya saya tuh membuka bahwa oh, tesnya itu seperti ini modelnya. Kayak itu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Sudah capek? Oke, makasih. Oke. Mungkin itu ya. I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next 2 weeks again ya. Jadi kita ketemu di 2 minggu berikutnya. Kita akan membahas untuk reading ya. Soalnya seperti okay, apa. Oke, okay. Finish. Oke, okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk Telegram channelnya nanti wabarakatuh. Teman-teman ya. Good night, miss. Biar Reni. Minum. Katur. Keren. Ya, oke, okay, ini untuk Telegram channelnya. Oke. Okay. Absen, absen. Hadir. Absen. Udah nggak perlu absen. Yang penting buat teman-teman yang belum join Telegram ya. Jadi misal saat saya ada info apa, saya infonya di Telegram gitu loh ya. Ya Telegram ya. Itu jarang ada notifikasinya, Miss. Aku jarang buka auto. Jadi nanti buat teman-teman kalau bisa join jadi apa biasanya saya share Telegram ya. Jadi biar cepat. Jadi saya buat memang Telegram untuk misal 5A, 5A, 5B, 5C. Jadi untuk misal join Zoom apa biasanya saya hubunginya lewat Telegram kan cepat ya. Daripada saya harus pakai PC, harus saya harus save nomor satu-satu kan kadang yang saya takutnya kelupaan. Jadi kalau grup kan enak. Seperti itu. Oke, okay, intinya keep healthy, keep positif, selalu jaga kesehatan ya. Jadi semoga kita selalu sehat supaya kerja sama kuliah juga lancar ya. Sampaikan salam untuk teman-teman yang nggak bisa join ya. Jangan lupa grup Telegramnya di-share ke teman-teman. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lanjut. Amatmu DPR. Oke, kalian bisa lihat ya. Jangan lupa ya di YouTube. Oke. Kalian bisa pin video kalian ya. Kalian masuk di YouTube ya. Sudah berarti kelakuan yang bejat. Badminton, Pak. Dari dia. Oh ya ya ya. Oke. Melu cera. Pak Ahmad, DPR di mana, hey, Pak? Ahmad? Dinar. Makai LB kali. Lift. Pak Slamet ra modal. Dinar mengene. Tur. Slamet. Tur. Erik. Turus e ana. Pon, Dik. Ahmad. Hey.